Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, si teknisi Raja Dodok. Apa kabar sobat semuanya dimanapun berada? Semoga baik-baik aja ya. Ini di tanganku ini ada HP Advan G9 dengan kasus lupa akun Google. Saya akan coba membypassnya ya. Seperti biasa, masukkan jaringan internet pakai jaringan data atau jaringan WiFi. Ini sengaja saya percepat. Dan ini ciri-ciri khas ya, kalau HP terkunci akun Google, ada peringatan seperti ini. Dan ini tidak ada tombol setelan bahasa ya, lambang bola dunia enggak ada, jadi enggak bisa dari situ caranya. Ini sudah saya coba pakai kartu SIM yang dikunci, tapi tidak bisa. Atau mode telback juga ini nggak bisa. Dan seperti inilah caranya. Pertama pilih bahasa. Jangan bahasa Indo ya. Jangan bahasa Indonesia atau Inggris. Ini yang paling bawah aja ini pilih. Yang paling bawah. Bahasa apa ini? Saya tidak tahu. Jepang atau Cina atau apalah, enggak tahu ini. Pilih yang mana aja ini. Ini bertujuan supaya ada tombol pengalian bahasa ya. Coba nih. Nah, di sini tambahkan jaringan seperti biasa. Nah, ini sudah tampil lambang bola dunia ini. Kalau sebelumnya kan ini nggak tampil. Tekan yang lama, setelan bahasa, lalu tambah bahasa. Pilih yang ada tanda panahnya, yang mana aja, yang penting ada tanda panahnya. Dan di sini coba saya ketik setting. Dan untuk mengetiknya ini saya nggak ngerti ya, nggak ngerti sama sekali bahasanya. Padahal mau diketik setting. Caranya tekan nama tombol spasi, ganti tombol QWERTY yang bawah, tombol QWERTY. Nah, ini sudah rubah. Ketik setting. Ini sudah jelaskannya, setting.
Lalu ketik pencarian. Klik pencarian maksudnya. Pilih yang paling atas. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, lalu klik lambang YouTube ini ya. YouTube, klik. Dan ini sudah masuk internet. Kalau sudah masuk internet, oh maaf salah ini, maaf salah. Kalau sudah masuk internet, langsung ketikkan saja di kolom pencarian. Ketik FRP bypass. FRP bypass. Lalu klik pencarian. Bila sudah tampil seperti ini, lalu cari situs FRP bypassnya. Ini ketik diklik. Lalu cari setting, open setting. Oh maaf, ketekan nama. Klik open setting. Di sini kan saya nggak ngerti bahasanya lah. Lalu ubah bahasa dulu ya. Ubah bahasa menjadi bahasa Indonesia. Tambah bahasa. Bahasa Indonesia. Lalu geser ke atas. Nah, bila sudah tampil bahasa Indonesia kan enak ya, mudah dimengerti. Klik keamanan, klik keamanan, lalu pin ke layar bagian bawah ini ya. Aktifkan, aktifkan, lalu bikin pola. Ini sembarangan aja bikin polanya. Berguna untuk sebagai pancingan ya, Lur. Ini tidak usah kunci wajah, jangan pakai. Kembali kembali sampai awal tadi. Sampai pilihan bahasa. Terus sampai kembali ke awal. Nah, sekarang ulangi lagi ya. Kalau sudah tampil seperti ini, masukkan pola yang tadi dibuat sebagai pancingan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah ada tulisan buat akun atau lewati. Ini tandanya sudah tidak nyangkut lagi akun Google-nya. Seperti biasa, setupnya sampai ke menu ya. Lewati saja supaya cepat. Alhamdulillah sudah tampil menu. Tentang ponsel Advan G9. RAM-nya RAM 6 ya. 6 GB.
Internalnya berapa ini? Coba saya cari. 64. Bila ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.